Siapa yang tidak kenal dengan Gedung Asia Afrika, Gedung Merdeka, Teropong, Bintang yang ada di Lembang? Penemuan-penemuan tersebut tidak lepas dari yang namanya Karel Alfred Rudolf Bosca. Tepat di belakang saya, ini adalah rumah singgahnya Bosca. Bosca ini adalah preanger planters atau orang yang menanam kebun teh hampir sebagian yang ada di Jawa Barat. Tidak lepas penanaman teh dan kina, tidak lepas dari tiga orang ini. Prins Wilhelm Junghun, dia menanam kina, dan kina tersebut sukses. Hampir 90% kebutuhan kina dunia dihasilkan dari sini. Kemudian ada Rudolf Edward Kirchhoffen, dia adalah saudara kandung atau sepupunya dari Bosca yang bekerja sama membuka lahan perkebunan teh di Gambung. Nah, saat ini saya akan menelisik jejak dari Karel Alfred Rudolf Bosca. Ikutin jejaknya, tetap di Jejak Sib. Karel Albert Rudolf Bosca adalah seorang Belanda keturunan Jerman yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi Hindia Belanda pada masa itu, dan juga merupakan seorang pemerhati ilmu pendidikan, khususnya astronomi. Pada bulan Agustus 1896, Bosca mendirikan perkebunan teh Malabar, dan pada tahun-tahun berikutnya ia menjadi juragan seluruh perkebunan teh di Kecamatan Pangalengan. Berkat pamannya, Kirchhoffen, selama 32 tahun masa jabatannya di perkebunan teh ini, ia telah mendirikan dua pabrik teh, yaitu teh Malabar, yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Olahraga Dinamika, dan juga pabrik teh Tanara yang saat ini dikenal dengan nama Pabrik Teh Malabar. Pada tahun 1901, Bosca mendirikan sekolah dasar bernama Vervolok Malabar. Sekolah ini didirikan untuk memberikan kesempatan belajar secara gratis bagi kaum pribumi Indonesia, khususnya anak-anak karyawan dan buruh di perkebunan teh Malabar, agar mampu belajar setingkat sekolah dasar selama 4 tahun. Pada masa kemerdekaan Indonesia, nama sekolah ini berubah menjadi sekolah rendah, kemudian berubah lagi menjadi sekolah rakyat, dan diganti lagi menjadi sekolah dasar negeri Malabar II hingga saat ini. Bosca juga berperan penting dalam pendirian Teknik Hogeschool di Bandung, sekolah tinggi teknik di Hindia Belanda yang kita kenal dengan ITB, yaitu sebagai ketua College van Directeuren, majelis direktur yang mengurus kebutuhan material bagi TH Bandung. Mulai dari pembangunannya sampai kegiatan akademik berjalan, hingga diambil alih oleh pemerintah. Untuk mengenang jasanya, pada tahun 1924, Komplek Laboratorium Fisika TH Bandung dinamakan Bosca Laboratorium Naturkunde. Pada tahun 1923, Bosca menjadi perintis dan penyandang dana pembangunan Observatorium Bosca bersama Kirchhoffen, yang telah lama diharapkan oleh Nederland Indies Sterrenkundige Vereniging atau NISV. Kemudian ia bersama dengan Dr. Joe Fouts pergi ke Jerman untuk membeli teleskop refraktor ganda Zeiss dan teleskop refraktor Bamberg. Pembangunan Observatorium Bosca selesai dilaksanakan pada tahun 1928, namun ia sendiri tidak sempat menyaksikan bintang melalui teropong ini. Karena pada tanggal 26 November 1928, ia meninggal beberapa saat setelah dianugerahi penghargaan sebagai warga utama Kota Bandung dalam upacara kebesaran yang dilakukan Gemeente di Kota Bandung. Selama hidupnya, Bosca memilih untuk tidak menikah. Pada akhir hayatnya, karena kecintaannya pada Malabar, dia meminta agar jasadnya disemayamkan di sebuah hutan yang dikelilingi oleh pepohonan teh di perkebunan Malabar Pangalengan. Setelah kematian,
ini dapurnya ya, khas dari Art Deco ini adalah dapurnya seperti ini, keramik putih. Apakah memang dulu keramiknya memang putih atau ada yang lain? Kemudian ini tempat basuh pada saat makan, mau makan ya, mau dinner. Dan ini, wow, ternyata ini dirapihkan. Katanya mau ada tamu makan siang dari Belanda, jadi saya nggak bisa lama-lama di sini. Nah ini tempat makannya, tempat makan dari Boschka. Terus ini lemarinya masih original ya, tidak dirubah. Ini khas pembuatan kayu zaman dulu. Apakah ini kayu jati atau enggak? Nah, ini yang paling sakral sebetulnya ya. Ini tempat Boschka menerima tamu pakai kursi ini. Tuh, lihat. Ini masih ada dan pianonya juga masih ada juga, tuh. Wow. Ini piano zaman dulu ya. Ini hampir satu abad masih rapih, masih bagus. Suaranya masih ada. Tuh. Keren banget. Wah. Takjub. Ini terawat dengan baik, dikelola oleh PTPN. Dan ada angklung. Kemudian tembikar-tembikar kayak gini ya. Gentong-gentong. Terus kahalnya juga sama gitu. Lukisan. Ini kursi masih original yang ini nih, kursinya yang original. Masih dipakai oleh tamu. Ini ciri khas dari kursi-kursi Jawa seperti ini. Ini masih ada ya. Nggak ada Oreo. Ini bisa dilihat juga. Ngomong-ngomong, saya dulu pre-wedding di sini ya. Sempat foto di sini nih. Nah, ini miniaturnya. Nih rumahnya dulu, administrator Boschka of for glory. Nggak tahu apa ya. Malabar. Intinya di mes ini, jadi bangunan pertamanya seperti ini tahun 1928. Administrator ini siapa sih? Yaitu kepala perkebunan atau yang disebut dengan ABM. Ini para administrator ADM, kepala-kepala. Ini wajahnya bule semua nih. Nah, ini ruangan juga ya. Wastafelnya juga masih zaman dulu. Lihat. Ini kayaknya tempat tidurnya. Kita masuk ke lorong. Nah, ini wastafel juga. Nah, ini lemari baju dari Tuan Boschka. Dan ini kamarnya Boschka. Ini sudah dirombak. Masih original ya, masih original. Ini tempat tidurnya. Itu sempat ganti nama juga, namanya Villa Hans 1949. Nih, kita lihat. Udah ada TV. Nah, ini meja kerjanya. Kalau sebelum tidur dia memikirkan perkebunan tehnya di sini nih.
Boska di sini. Ini kursinya. Kita masuk ke kamar mandi. Nah, kamar mandinya seperti ini. Sudah ada bathtub. Ya. Oke, paling gitu aja, cukup segitu aja karena enggak bisa lama-lama. Enggak bisa lama-lama karena mau ada tamu. Kita lanjut review dari luar. Nah, ini nampak belakangnya ya. Jadi, teman-teman, apa yang saya rasakan pada saat masuk ke rumahnya Boska itu nuansanya nuansa zaman dulu ya. Dan itu saya rasakan pada saat saya tinggal pada saat masa kecil di rumah-rumah perkebunan teh, terutama rumah-rumah stap. Itu hampir sama. Dan nuansanya, auranya itu kayak balik lagi ke zaman 1980-an pada saat itu saya masih kecil. Nah, ini nampak depan. Mungkin pernah lihat ada di foto jadul, foto-foto jadul gitu ya. Ya, untuk Pak Erik udah yang kedua kalinya ya ke sini kunjungan. Betul. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Erik kangen lah sama tempat ini, ketemu lagi sama saya. Bukan betul. Kangen tempatnya sih, tapi sama bapaknya. Oh, saya kangen. Well. Brother. Ya. Ini teh harganya berapa kalau ini? 475 satu kamar. 475. Fasilitasnya ada apa aja? Fasilitasnya komplit, mandi air panas. Air panas. Ada kasurnya yang dua tempat tidur, ada pemanas ruangan, ada dispenser, ada teh, ada kopi. Terus ada handuk, ada senal, ada sabun. Mandinya itu pakai air panas, ada shower, bathtub, kloset duduk. Pokoknya lah ala-ala hotel lah pokoknya. Nah, kalau yang Camellia itu? Kalau itu Camellia 1.200 untuk malam minggu itu. 1.200 untuk weekend. Weekend untuk kapasitas weekday. 4 orang. Weekday-nya 8,5. Fasilitasnya? Fasilitasnya itu terdiri dari satu ruang tamu, kamarnya ada 2. Terus kamar mandinya ada di dalam, mandinya otomatis air panas pakai shower, bathtub, kloset duduk. Termasuk jatah makan pagi untuk 4 orang. Jatah makan. Oh, ada jatahnya pokoknya. Ada breakfast. Breakfastnya untuk 4 orang. Kapasitas idealnya 4 orang. Tapi ada juga yang tidur di kamarnya Boska enggak? Oh, itu ada orang-orang tertentu. Satu, salah satunya orang direksi. Direksi. Kedua, tamu yang bookingan direksi. Tapi untuk tamu-tamu umum sih jarang-jarang, tidak dikomersilkan. Kecuali Pak Erick kalau mau silakan. Oh. Nanti besok harusnya malam Jumat. Wah, jangan. Malam Jumat harusnya sendiri. Gak usah bawa anak sama istri, harusnya sendiri. Tidak, terima kasih. Nah, ini rumah Boska emang dikait-kaitan sama mistisnya, keseramannya. Tetapi untuk saya pribadi sih tidak ada. Yang ada malah nilai seni dan sejarahnya yang cukup kental ya. Yang cukup kental di sini itu seni sama sejarahnya. Itu yang jadi mahalnya juga. Mahal ini. Mahalnya itu. Jadi mah orang no, iya mah orang kaya, pintar, berilmu, baik sama warga. Nah, di kebaikannya bisa. Penindasnya ke warga. Tentu, siap. Ya, malah di desa sengaja aja membangun. Si nenek terang bahasa juragan, juragan terang bahasa nenek. Terus kakuasai rupin nama jadi salah kelamin ada tiasa Sunda lah.